Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Hari ini kita bertemu kembali ya nak dalam pelajaran matematika. Kita sudah masuk bab 4 geometri ruang. Sebelum belajar, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak minimal 1 meter, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Baiklah, sekarang simak penjelasan bunganya berikut ya. Sekarang bunganya sedang memegang bangun ruang kubus. Kubus memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 titik sudut. Kubus memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rusuk. Ya. Lalu permukaan kubus sisinya berbentuk persegi. Yang ini adalah bangun ruang balok. Balok memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 titik sudut. Balok memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 rusuk. Permukaan balok berbentuk persegi panjang. Ya, sekarang gimana sedang memegang bangun ruang prisma. Ciri-cirinya adalah prisma memiliki sisi atas dan alas berbentuk segitiga. Oleh karena itu, ini disebut prisma segitiga. Lalu sisi tegaknya berbentuk segi empat. Ya, ada tiga. Sisi tegaknya berbentuk segi empat. Sekarang titik sudutnya. Titik sudut prisma segitiga berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berjumlah 6 titik sudut. Sekarang jumlah rusuknya. Rusuk prisma segitiga berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rusuknya berjumlah 9. Ini adalah bangun ruang tabung. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, dan sisi yang melengkung. Sisi atas dan sisi bawah berbentuk lingkaran. Jarak antara sisi atas dan sisi bawah adalah tinggi tabung. Tabung tidak memiliki sudut ya nak. Lalu rusuk tabung itu ada 2, yaitu di antara sisi-sisi yang melengkung. Ini adalah
5 segi 4. Kenapa dikatakan 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. 5 segi 4 mempunyai 1, 2, 3, 4, dan 5 sisi. 5 segi 4 memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 5 titik sudut. Dan 5 segi 4 memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 rusuk. Ini adalah bangun kerucut. Kerucut memiliki dua sisi ya nak, yaitu sisi alas. Sisi alas kerucut berbentuk lingkaran dan sisi yang melengkung dinamakan selimut kerucut. Kerucut memiliki satu rusuk pada sisi yang melengkung. Kerucut memiliki titik puncak. Satu titik puncak. Jarak antara titik puncak ke alas tabung dinamakan tinggi tabung. Nah, yang terakhir ini adalah bangun ruang bola. Ciri-cirinya adalah bola memiliki satu sisi ya nak, lalu memiliki satu titik pusat. Bola tidak memiliki titik sudut. Dan jari-jari pada bola itu jumlahnya tak terhingga. Nah, bagaimana penjelasan Bu Nana mengenai sifat-sifat pada bangun ruang? Sekarang Bu Nana mau bertanya, bangun ruang apa saja sih yang telah kita pelajari? Ya, benar. Kita sudah mempelajari sifat-sifat pada bangun ruang kubus, balok, prisma segitiga, tabung, 5 segi 4, kerucut, dan bola. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini penjelasan Bu Nana ya nak. Agar penjelasan ini lebih kalian pahami, besok kita bertemu di Zoom. Bu Nana akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.